Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya sedang main dan jalan-jalan ke Budiman ya. Nah, Pool Budiman ini berada di Kota Banjar. Salah satunya ada di Kota Banjar sih. Namun ada poolnya lagi di mana sih? Tasik. Di Tasik. Nah, di Banjar ini kebetulan poolnya itu tidak jauh dari rumah saya. Jadi saya sesekali main ke sinilah karena memang pengen tahu dan pengen sekali nyoba naik bis ini, tapi pengen mengetahui dulu jenis-jenis bisnya yang ada di sini, ditemani oleh Kang Ardi yang spesialis bus-busan di Kota Banjar ini. Oke, tonton terus video ini sampai akhir. Kita nonton bis yang ada di sini jenisnya seperti apa. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe sekarang juga. Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di salah satu pool bis Budiman yang berada di Kota Banjar. Pool atau garasi bis Budiman ini selain di Kota Banjar, tersedia pula di beberapa kota atau kabupaten seperti di Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan kota-kota lainnya. Nah, kebetulan Pool Budiman yang berada di Kota Banjar ini letaknya tidak jauh dari rumah saya. Alhasil, pergilah saya ke tempat ini. Alasan saya ke sini adalah sebagai pecinta transportasi umum, saya ingin mengetahui lebih dalam jenis-jenis bis, terutama bis Budiman yang hit sekali di jalur selatan. Udah mulai penasaran kan? Yuk kita lihat video ini sampai akhir. Teman-teman, sebagai orang awam, saya akan banyak belajar tentang bis dari teman saya ini tuh, yang pakai kamera panjang itu, Kang Ardi, teman saya. Kang Ardi, bisa dijelaskan nggak ini apa artinya Adi Putro? Terus ini ada logo mesinnya. Kalau Adi Putro ini nih karoseri bodinya ini dari Malang. Oh, karoseri yang mendesain bodi dari bus Budiman ini. Sama dibuatnya di Malang ini. Dibuatnya di Malang. Oh, berarti Adi Putra ini beradanya di Malang ya itunya. Oke, terus dari ini
Logo mesinnya berarti ini S-Band. Kalau nggak salah ini 1525 kalau nggak. Nah ini jenis bisnya jenis apa? ADD. ADD ya. Mantep nih teman-teman. Jadi trayeknya ini melayani trayek Banjar sampai ke Bekasi via tol Cipularang. First class, mantap. Terus ada apa lagi yang bisa dijelaskan, Kang Ardi? Ini mah udah ya, ini mah nomornya ya berarti ya. Nah ini atas permintaan dari banyak penumpang, mohon maaf kepada pengamen, pedagang asong dan sumbangan dilarang naik ke dalam bis. Tapi tetap saja kalau saya naik bis, pasti ada aja yang masuk ini. Di sini tertulis Mercedes-Benz, berarti ini mesinnya adalah mesin Mercedes-Benz. Oke, segitu saja sih. Saya nggak ngerti-ngerti banget tentang bis. Bila ada kekurangan silahkan di komentar sama teman-teman semua agar saya nantinya tahu dan bisa menjelaskan kepada teman-teman semua tentang dunia perbisan. Teman-teman, video kali ini melihat berapa jenis bis di Pool Budiman. Cukup sampai di sini dulu dan doakan saya supaya bisa naik bis dan mengetahui jenis-jenis bis karena saya awam sekali tentang bis ya. See you next time. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.